Berangkat sih, Pak. Halo Sobat Nes, ketemu lagi dalam Trip Adventure Tanah Airku. Kali ini, saya benar-benar menantang diri buat ngetrip ke Labuan. Eits, Labuan Banten ya, bukan Labuan Bajo. Hehehe. Konon, katanya, untuk bisa sampai ke Labuan Banten butuh ekstra tenaga loh. Sebab, transportasi di sana cukup terbatas. Ditambah lagi, jarak tempuhnya nggak main-main. Super jauh, menurut saya. Sebentar. Bukan jaraknya sih, tapi jalurnya yang nggak main-main, bikin ngabisin waktu dan sayangnya untuk bisa ke sana dengan transportasi itu cukup terbatas. Tapi kali ini ada yang seru nih. Salah satu transportasi di sana ada yang jadi primadona loh. Jika kalian yang pernah main ke Jawa Timur, maka kalian nggak asing lagi yang namanya bis PO Sumber Kencono, Eka Mira atau Sugeng Rahayu. Pasti sensasinya, wuh. Mantap. Dan di Labuan ini hampir sama. Ada yang mirip tapi tak serupa. Apa ya? Bikin penasaran kan? Kuilah, buat yang penasaran aja, ikuti terus jejak kaki kita. Rencananya perjalanan ini saya awali dari naik komuter lain di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang dengan tujuan ke Rangkas Bitung. Nah, lumayan nih. Trip kali ini saya bisa sekalian nyicipin sensasi komuter lain ke arah ujungnya Banten, yaitu di Rangkas Bitung. Rasanya kayak gimana ya? Pasti seru ini. Oke, tanpa banyak bicara, kita langsung mulai aja ya. Kalau panjang. Yang sana kita hijau nanti saiki gerak terus dia namanya macet aja terus kena dirabuksa mau jalan lagi. Iya, Mak. Yes, sunce ya. Hah. Tahu betul. Berangkat sih, Pak. Akhirnya kita sudah ada di dalam gerbong komuter lain. Oh iya, by the way, kalau dari Tiga Raksa menuju ke Rangkas Bitung ini termasuk terpendek ya, sebab jaraknya hanya 25 km dan waktu yang akan ditempuh kurang lebih 35 menit. Akan melewati 4 stasiun, antara lain stasiun Cikoya, Maja, Citeras, dan Rangkas Bitung. Buat kalian yang mau menikmati sensasi perjalanan modern dengan kereta api melewati desa dekat ibu kota, maka inilah jawabannya. Yap, komuter lain tujuan Rangkas Bitung. Oke, tanpa banyak bicara lagi, langsung simak video ini ya.
Attention, door will be opened.
sekarang kita ada di gerbong rangkaian KRL menuju ke Rangkas Bitung, dan kita akan menyambung lagi ke tujuan Merak. Lihat situasi saat ini hanya ada penumpang saya, nggak ada lagi yang lain, nggak ada lagi yang lain. Uniknya itu kalau semakin kita mendekati untuk sampai, maka semakin sepi gerbong-gerbong KRL. Mungkin karena penumpangnya nggak sampai di ujung atau di Rangkas Bitung ya. Jadi kalian buat pengen mau ngerasain sensasi kesepian tuh ya pas posisi kayak gini, jalur-jalur yang mau mendekati akhir rasanya kayak milik sendiri. Nggak boleh gitu kok. Iya kok, harus ada izin. Kalau misalkan di luar nih, misalkan di luar ekspos kereta sedang jalan nggak apa-apa. Maksudnya kan ini kan secara general pak, secara umum. Ini kan punya apa, publik gitu kan. Jadi kan boleh pak. Kecuali kalau saya setahu saya ya, dalam prosedur itu kalau seandainya milik swasta dan milik pribadi itu tidak boleh gitu. Tapi kalau untuk apa namanya umum secara publik dan tidak membuat kegaduhan ataupun semacam apapun gitu, setahu saya ya pak ya, dalam surat itu nggak boleh gitu. Karena saya juga pernah jadi jurnalis gitu. Iya, maksudnya kalau misalkan disesuaikan aja, kalau misalkan banyak kan nih, penumpangnya banyak, terus nggak masuk gitu. Terus kalau kayak gini, saya di sini nggak pernah gitu. Seperti gini, jadi kalau misalkan banyak kan, kecuali kalau misalkan saya di luar, gitu, nggak apa-apa itu. Soalnya penggunaan kamera digital itu, SLR gitu ya. Kita saling mengerti ya. Thank you.
sekarang kita sudah sampai di stasiun Rangkas Bitung dan sekarang kita mau menuju ke Merak dengan kereta api ekonomi. Nggak tahu ya nanti jam berapa. Mudah-mudahan sudah cepat. Bang tanya Pak, mau ke KA ke Merak? Sih ke Merak berapa ya?